yang tidak mengenal sosok artis cantik yang selalu mencuri perhatian publik, Syahrini. Kini dirinya telah menjadi istri dari pengusaha sukses Reino Barang. Keduanya melangsungkan pernikahan di Jepang, Februari tahun 2019 lalu. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Tak banyak yang tahu perihal jalinan cinta keduanya hingga membuat publik sempat shock atas pernikahan mereka. Sekarang, Syahrini dan Reino Barak tengah bahagia menjalani hari-hari sebagai pasangan suami istri. Meskipun masih berprofesi sebagai penyanyi, Syahrini tak perlu pusing soal uang. Sebab semuanya sudah dipenuhi oleh suaminya. Mereka pun kerap membagikan momen plesiran dan berbelanja dengan baju-baju yang terlihat bagus. Sungguh pasangan yang ideal. Sebagai bentuk totalitasnya mengabdi pada suami, bahkan Syahrini mengakui jika dirinya juga mengurangi terima tawaran manggung. Tak hanya itu, kini Syahrini juga lebih berhati-hati dalam bermain media sosial demi menghormati keluarga suami. Syahrini terlihat lebih gemuk dan bentuk tubuhnya terlihat berbeda. Melansir dari tayangan infotainment, Syahrini mengatakan jika sang suami tidak mempermasalahkan berat badannya yang naik. Justru Pak RB, Reino Barak, suka yang sekarang gemuk gak apa-apa daripada yang kemarin terlalu kurus, kata Syahrini menirukan sang suami. Meski demikian, Syahrini menolak permintaan suaminya untuk kembali menambah bobot 2 kg lagi. Bobot tubuhnya yang melonjak naik dari 48 kg menjadi 54 kg ini disebut Syahrini karena efek suka mencicipi makanan. Karena selalu taste food kan di berbagai restoran, ininya naik, udah naik dari 48 ke 54, kata Syahrini. Pelantun, cintaku kandas ini lantas mengungkap respon sang mertua Reino Barak tentang bobot tubuhnya. Kata mama Reino jadi lebih manis, gemuk ya, gemuk sekarang, ungkapnya menirukan sang mertua. Reino Barak pun berkomentar kalau meski bobot istrinya naik, dirinya tidak melihat perubahan demikian dari tubuh Syahrini. Ya setidaknya di mata saya tidak kelihatan gemuk, artinya kalau naik berat badan happy, tukas Reino Barak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru.